Sirat kali ini umpan kaki kiri ke tiang kedua Eka Rizky. Tadi masih bisa mengamankan bola Fajar Fathur Rahman. Upaya dari Fajar Fathur Rahman mengancam melewati hadangan. Tendangan dari Fajar Fathur Rahman. Boyung Ismulesi. Umpan kaki kali dari Boyung Ismulesi. Kali ini bagi Pesut Etam. Build up dengan tempo sedang, ada defleksi terlepas. Felipe Cadenazzi! Satu upaya sabakan masih digagalkan. Lily Poli peluang berikutnya. Jauh melambung tadi eksekusi dari Stefano Lily. Ambut bola kedua masih juga gagal. Willian Pluim. Cadenazzi yang dituju. Felipe Cadenazzi. Peluang bagi David. Tendangan dari Murilo. Lagi sangat berbahaya dan Nadeo di posisi yang tepat tadi. Melepaskan Kei Hirose, umpan berbahaya. Felipe Cadenazzi memilih untuk kendalikan bola dengan dada sejenak. Bali dihadang oleh Boyung Ismulasi. Willian Pluim coba memplacing bola tapi Lilo sudah berbicara dan meminta maaf tadi. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Hasim Kipu. Tiang kedua sangat berbahaya. Nadeo mampu meraih keunggulan dari saudara mereka Barito Putera dalam laga derby penuh tantangan. Murilo Mendes. Willian Pluim. Cadenazzi kembali kepada Pluim. Satu kesempatan bagi Willian Pluim. Bisa lampaui hadangan dari Fajar Fathur Rahman. Peluang bagi David. Nadeo kembali dengan save yang sangat jitu dan peluang berikutnya gagal dimanfaatkan di sisi. Dan tampil impresif dalam laga derby kali ini, masih terus berupaya Pesut Etam. Lily Pali berikan bola kepada Leo Nelis. Laga tandang kali ini bisa mencuri poin dengan bermain imbang 0-0 menghadapi Barito Putra. Terima kasih banyak atas atensi Anda, Adiani.